Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Luner. Sebuah pengangkut pakan terjun bebas ke dasar jurang yang berada di Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, peristiwa ini terjadi dini hari tadi, Bu Luner. Baik, saat ini bangkai truk ini masih berada di dasar jurang atau masih belum dievakuasi. Bukan Kang, dengan Kang siapa Kang? Rustandi. Rustandi. Kang, ini kejadiannya jam berapa Kang? Setengah duaan. Ini kendaraan melaju dari arah mana, Kang? Dari arah Sumedang ke Bandung. Ini ngangkut apa, Kang? Pakan ayam. Tujuan kemana? Ke Banjaran. Kang, saat kejadian, Kang, sebelum kejadian, bisa diceritakan, Kang, gimana, Kang, awalnya, Kang? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya. Tiba-tiba oleng apa gimana, Kang? Ngantuk, oleng ke kiri. Kalau akan kiri, ada luka nggak, Kang? Nggak ada, paling luka dikit. Luka di bagian kaki aja ini agak sakit. Kang, kalau ini rencana nunggu mau dievakuasi nunggu apa Kang? Nunggu alatnya dulu, lagi cari alat di Bandung. Oh, masih nunggu alat berat ya? Ya. Kang, saat kejadian gimana Kang? Akang lagi sendirian apa ada kernet Kang? Sendiri. Kang, atur dulu Kang. Iya, iya. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kecelakaan tunggal telah terjadi di jalur arteri Sumedang atau tepatnya di kawasan Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Sebuah truk mengangkut pakan terjun bebas ke dasar jurang yang berlokasi di kawasan Warung Pinus, Cigendel. Baik, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun sopir truk hanya mengalami luka-luka pada bagian kakinya. Kang, ada berapa meter Kang ini Kang? Ada 20 meter Kang? Kurang lebih 25 meter ada? Baik, demikian Tribuners. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kekian Riana melaporkan dari Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.